gengs. Di kereta itu ada dua jenis kursi. Kursi prioritas dan kursi reguler. Begitu juga penumpangnya, ada penumpang prioritas dan penumpang reguler. Nah, dari kedua penumpang itu hanya penumpang prioritas yang bisa duduk di mana aja. Sedangkan kalian penumpang reguler, apapun kondisinya, mau sakit, mau lagi capek, mau lagi nggak fit, nggak bisa duduk di kursi prioritas. Kalau itu terjadi sama lu, ya cari duduk di kursi reguler. Pertahankan itu kalau lo emang lagi butuh. Dan lo bisa minta ke mereka yang lagi lebih sehat untuk memberikannya kalau lo lagi butuh. Tapi nggak bisa di kursi prioritas gitu. Karena itu bukan hak kalian. Gua pun dengan kondisi rambut yang udah putih seperti ini, tapi masih belum termasuk ke kategori penumpang prioritas. Nggak berani duduk di kursi prioritas gitu. Itu ya, gengs. Sama kita lari nongkrong.